Ngebug guys, lihat guys, kalian lihat. Ngebug anjir. Yo, hello what's up guys, kembali lagi dan aku Ilham di channel ini. Dan ya, di video kali ini teman-teman aku bakalan melanjutkan lagi untuk bermain survival Project Launcher-nya lagi ya guys ya. Dan di video kali ini atau di episode kali ini ya guys ya, sini aku bakal ngebikin sebuah farm otomatis ya, yaitu farm yang belum ada di war kita, yaitu farm ini ya guys ya, sugarcane sama kaktus ya, sama bambu juga sih. Tapi sini aku mau bikin sugarcane farm doang ya guys ya, yang otomatisnya. So jadi langsung aja kita bakal ganti kamera ya guys ya. Oke guys, di sini udah malam ya. Ini aku lagi pakai tekstur yang namanya New Default Plus ya. Kemarin udah aku review, silakan download aja guys ya. Cek aja video sebelumnya itu. Oh ya, di sini kemarin kita udah bikin yang namanya kandang domba ya guys ya. Ini dia guys ya. Ini baru ada 4 domba. Belum aku makan-makanin cuy ya. Oke, karena lagi males aja sih guys ya. Oh ya, ini untuk survival ini kayaknya sih episode 20-an tamat ya guys ya. Kita bikin survival baru ya, karena udah lumayan nge-lag juga teman-teman wordnya. Oke, kita bakal tidur dulu guys ya. Oke guys, selamat pagi ya. Nah di sini udah pagi teman-teman ya. Kita bakal nyiapin barang-barang yang bakal kita butuhin buat ngebikin yang namanya obsidian, bukan obsidian. Ini ya guys, apa sih? Aduh, lupa lagi ya kan. Sugarcane cuy ya. Oke, ini yang kemarin ini lupa aku taruh-taruhin guys ya. Oh ya, ini butuh sih guys ya kayaknya. Super slab ini butuh coy. Terus kita butuh yang namanya pohon spruce. Karena 90% mungkin bakal kita pakai yang namanya spruce ya, spruce wood ya. Yang oak nggak bakal aku pakai kayaknya teman-teman, karena banyak banget bangunan yang udah kita bikin pakai oak wood ya. Oke, so kita bakal coba ke sono kali ya guys ya. Oke, ini kita ambil ini dulu guys. Oke, akhirnya guys ya. Sumpah susah banget. Oke, sip, di sini apa ini, storage ya. Storage miskin cuy bangunannya. Oke, kita bakal ambil kaca sih yang paling banyak ya guys. Ah, cuman ada satu anjir. What the heck? Cuman ada satu ya kacanya. Oke, gak apa-apa, kita bakal cari pasir ya, karena di sini ada biome desert cuy. Oke, kemudian spruce. Oh my god, dikit banget ya. Oke sih, mungkin aku bakal farming dulu ya guys ya. Di sana ada pohon spruce yang gede guys. Oke, sebelum itu kita bakal ke desert ya. Ini lama banget ngereload cangnya cuk. Oh, ngebug ya. Ngebug guys, lihat guys, kalian lihat. Ngebug anjir. Woi. Woi. What the heck? Ini dia akhirnya. Sumpah tadi nggak tahu kenapa ngebug. Terbangnya nggak berhenti ya. Kayak di sini kita bakal ambil yang banyak, mungkin sekitar 2 stack atau 3 stackan lah guys ya. Biar kita nggak usah bolak-balik ke sana ke sini lagi guys. Oke. Okay. Seperti itu cuy. Di sini aku sudah ambil beberapa kayu juga teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat nih inventory udah ada sekitar 3 stackan spruce log teman-teman. Dan untuk kaca yang tadi udah aku bakar guys ya di sini. Sorry aku skip karena takutnya apa ya, kelamaan gitu ya guys ya. Oke, di sini ada 3 stack teman-teman yang aku bakar ya. Oke, sekarang kita bakal menuju ke tempat dimana kita bakal bikin ini aja ya, sugarcane farmnya teman-teman. Oh iya, aku juga lupa nyiapin ini ya guys ya, piston cuy. Oh my god, kenapa bisa lupa ya. Terus ya, piston bikinnya pakai apa sih ya,
Bentar ya, aku bakal bikin dulu teman-teman. Oke guys, di sini aku sudah bikin piston ya yang banyak ya, sama observer buat sistem redstone-nya guys ya. Oke, di sini aku bikinnya bakal pakai speed up aja teman-teman ya. Bakal aku percepat biar video durasinya itu enggak kepanjangan ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita bakal bikin di bagian sini ya. Oke, ini makan dulu. Oh my god, kenapa cuy kan ngebug gitu guys. Oke, ini akhirnya ya. Oke, jadi aku bakal bikin di bagian sini teman-teman, mungkin di belakang XP farm zombie ya, di bagian sini ya. Oke, kita bikin pondasinya dulu teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih jarak sekitar 6 aja guys ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini berarti. Nah, jadi aku nanti bikinnya bakal bertingkat ya guys ya. Totalnya ada 6 tingkat ya, di sini 3, nanti di situ dibikin lagi guys. Di sini maksudnya. Di sini dibikin lagi 3 tingkat lagi ya guys. Seperti itu, teman-teman. Oke guys ya, langsung aja kita bakal tinggiin ya. Di sini aku bakal ngasih contoh dulu ke kalian. Bentar. Oke, kita tinggiin dikit aja dulu, teman-teman. Nanti di sini aku taruhin oak planks, ini maksudnya spruce planks ya. Nah, di bagian sini taruhin spruce plank. Nah, di bagian sini juga guys ya. Nah, nanti di bagian sini bakal aku isiin kaca cuy. Jadi seperti itu guys ya. Oh ya, untuk bagian airnya itu di belakang sini nih, di bagian apa namanya, log ini guys. Kayak ini aku ada satu ember doang sih. Terus ya, kita bakal ambil air yang lumayan banyak lah ya, biar kita bisa bikin infinite water. Lalu kita taruhin ini teman-teman, trapdoornya kayak gini ya guys ya. Nah, kayak gini aja. Oke, lalu di sini kita ini ya. Bentar. Di sini kan sugar cane, berarti di sini hopper ya guys ya. Oke, di sini hopper. Terus kita cari tengah-tengahnya, teman-teman. Nah, di bagian sini tengah-tengahnya kita taruh chest ya. Iya, aku lupa bikin hoppernya, teman-teman. Wah, kurang. Sudahlah ya, nanti aja, teman-teman. Oke, ini keren sih ada arahnya gitu. Nah, lalu di sini kita bikin yang namanya taruh ya, taruh sugar cane-nya teman-teman. Setelah itu di sini taruhin seperti ini. Dan di atas ini baru dikasih piston ya. Nah, terus di atas itunya dikasih observer teman-teman. Ini agak ribet juga sih. Nah, observernya cukup 2 aja ya. Oke, di belakang sini taruhin ini lagi. Habis itu baru udah ditaruhin redstone guys di sininya. Nah, kayak gini nih guys ya. Salah. Nah, kayak gini guys ya. Oke, kita bakal coba tes ya. Kalau kita taruh ini di sini, nah dia bakal ngedorong kayak gitu. Jadi kalau ini sugarkan itu bakal hancur ya guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Nanti bakal masuk ke dalam sini. Dan ya, seperti itu sih, simple banget ya. Oke, langsung aja kita bakal mulai speed up-nya teman-teman, biar nggak ngelama-ngelamain ya. Let's go.
guys, akhirnya sudah jadi ya guys ya. Nah jadi di sini mohon maaf banget kalau pas bagian atapnya itu aku nggak tunjukin teman-teman. Oke, jadi kita bakalan lihat dalam hitungan ketiga teman-teman ya. 3, 2, 1. Wow, seperti ini guys ya. Oh my god, ini ya lumayan banget sih ya. Nah di bagian atas itu atapnya kayak gitu doang sih guys ya, cuma dikasih stair kayak gini nih, dikelilingin. Oke, terus di sini kita juga harus kasih lantern ya. Oke, kayak gini kan. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oh, salah ini. Salah ini harusnya di atas. Oke, seperti ini guys ya. Keren sih ini. Ini buatnya sejaman lebih guys ya. Sumpah lama banget. Wow, sumpah keren banget ya. Oke, kita bakalan lihat guys ya di sini. Udah ada beberapa nih yang jatuh guys ya. Oke, lumayan banget. Kalau di AFK-in mungkin dapat berapa ya? Nah, kalian lihat nih. Oh my god, cepet banget ya. Oke. Ini sugarkan buat bahan ini juga ya guys ya. Buat bahan ini apa namanya, bikin firework. Oke, kita bakal tidur dulu. Oke, selamat pagi. Kita hancurin di sini. Oke, ini kita hancurin semua aja guys ya. Oke, kita ambil aja semuanya. Oke guys, sudah ya. Oh iya, di sini mungkin aku bakal ganti lagi nih. Kayaknya kurang cocok aja gitu bawah di bawah sini pakai glass pakai apa namanya? Glass block ya. Oke, kita ganti pakai ini guys ya. Biar sama-sama kayak tiangnya gitu. Oke, nice. Nah kan kelihatannya kayak lebih nyatu gitu ya guys ya. Oke, seperti ini guys. Oh iya, di sini juga hoopernya kurang ya. Saya kehabisan stok iron guys atau stok besi. Nanti aku bakal coba mining deh di off cam ya. Enggak tahu juga sih kalau di ini di storage masih ada apa enggak. Semoga aja sih masih banyak ya, soalnya butuh banget sini iron ya. Mungkin nanti juga kita bakal bikin iron golem farm atau iron farm, biar kita nggak usah capek-capek mining ya guys ya. Kita tinggal AFK doang ya. Oke, kita bakalan udahin aja ya guys ya untuk video kali ini. Ya, jadi segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk nyalakan like sebanyak-banyaknya, komen juga. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya guys ya. Oke, di next episode mungkin bikin iron golem farm atau villager breeder dulu gitu. Oke, sampai jumpa lagi guys di next video. Bye. Bye.